Halo, selamat pagi teman-teman. Senang sekali saya hadir lagi. Tapi kali ini saya mau bikin apa ya? Jaring kotoran kelinci. Di sini kandang kelinci saya belum tak kasih saringan. Jadi saya bikin biar kotoran kelincinya itu enggak apa saat pembersihan juga nanti gampang. Terus kotoran kelincinya juga tidak basah kecampur air kencingnya. Makanya saya akalin, nanti di bawahnya tak kasih jaring kotoran. Nah, nanti bawahnya itu tak kasih tampungan air kencing. Jadi dua-duanya bisa dimanfaatkan untuk tanaman. Oke, langsung aja ini tak ambil. Ini sengaja saya style begini biar bisa dilakukan pembersihan. Oke, saya ambil dulu. Oke, saya balik. Terus jaringnya saya pakai ini. Belinya di toko pertanian. Oke. Jadi di sini saya pakai gini.
Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kotoran yang jatuh ke sini nanti tersaring di sini. Terus untuk ngebuangnya tinggal dibalik aja, gini aja. Oke, langsung kita pasang. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kenapa saya nggak dibuka di sini? Jadi biar kalau kotorannya jatuh ke sini, itu apa? Nggak bikin berceceran ke depan. Jadi lebih ke belakang. Langsung aja kita keluarkan kelincinya dari kandang sebelah. Nanti yang sebelah juga saya kasih. Nah, ini yang contoh yang belum dikasih saringan. Oke, ini ada dua, ini satu. Jadi nanti kalau pada saat yang betinanya lahiran bisa dipisah. Sisanya yang cowok di sini di tempat minumnya. Oke, itu aja teman-teman tips cara bikin saringan kotoran kelinci dengan sederhana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, nanti di bawahnya tinggal dikasih bak tampung air kencingnya aja. Kebetulan saya belum beli ya. Bisa sih bikin pakai plastik. Misalkan untuk sementara pakai pengki, nanti agak ini agak ke atas begini. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, itu aja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.